teman-teman, berjumpa lagi dengan Mas Mazing. Kali ini kita akan gacha lagi ya teman-teman. Gacha Mystery Shop yang sudah rilis malam ini ya. Semoga kita dapat diskon segede gaban. Karena biasanya aku tuh dapat diskon 60, 70, 80 tuh belum pernah ya. Awal-awal dulu ya, awal-awal Mystery Shop pernah dapat 80. Tapi sekarang jarang. Oke, sebelumnya aku mau spin dulu untuk si G18 Sharp Aim ini teman-teman ya. Kita akan spin coba ya. Karena ini cukup menarik sih menurutku ya. Rank dan juga Rate of Fire nambah 1 ya. Cukup keren juga dan ini useful banget atau berguna di Clash Squad tentu saja di round-round awal. Kalau kalian nggak suka pakai shotgun yang pendek itu ya. Jadi ini bersama dengan Noble Sanction MAG ya teman-teman ya. Jadi yang nggak begitu bagus sih. Yang ininya aku udah punya skin yang lebih bagus. Jadi ya untuk pelengkap aja kita akan gacha. Semoga kita hoki ya sebelum kita gacha Mystery Shop-nya, oke? Nah di sini seperti biasa kita akan pencet-pencet dulu. Kita masukin wishlist sampai puyeng ya. Baru kita spin teman-teman, oke? Semoga langsung dapat 2 kali spin lah ya. Minimal. Oke, 1 kali lagi. Semoga langsung bisa dapat, oke? Ternyata sampai akhir teman-teman. Waduh, ini apakah pertanda ini aku dapat mystery shopnya busuk teman-teman ya. Aduh, ini sampai akhir dong. Oke, nggak apa-apa lah ya. Namanya juga hidup ya. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang kidding ya kan. Oke, sudah kita downkan untuk si G18. Oke, kita akan coba dulu di in-game ya teman-teman. Ini apakah bagus apa busuk ya. Ini untuk MAG-nya kita coba ya. Walaupun aku jarang pakai MAG juga sih teman-teman. Nggak bisa pakainya. Oke, langsung kita akan cek untuk si G18-nya. Ini di sini aku punya Chrono ya. Yang sangat busuk statnya. Tapi ya, itu cuma... ya dulu dapat dari crate juga sih teman-teman. Oke, langsung kita akan pakai untuk ini G18 Sharp Aim. Ini lobby juga, jadi bisa dibawa lobby. Langsung kita akan let's go ke mode Clash Squad. Rate of Fire plus 1, rank nambah 2. Apakah worth it? Langsung kita tes, let's go. Berlama-lama kemudian. Oke, gimana musuhnya? Nggak kelihatan teman-teman ya. Rank nambah 2, harusnya ini jarak agak jauh. Bisa sih seperti ini ya teman-teman. Oke, damage-nya 20, cukup lumayan ya. Walaupun musuhnya pastinya nggak pakai face ya. Let's go. Oke, damage-nya 20, 15, 11 seperti itu ya. Nice, mantap. Cukup keren sih menurutku ya. Useful banget sih. Oke, dan seperti ini untuk tampilan di in-game-nya. Jadi buat kalian yang mau spin ya monggo. Kalau punya diamond, tapi kalau tidak ya mungkin ya nggak terlalu berguna juga sih. G18 cuma berguna di mode Clash Squad di awal-awal doang, teman-teman. Terima kasih. Meanwhile. Alright, saatnya kita menggacha Mystery Shop. Semoga dapat diskon besar karena tadi sudah kita buang sialnya di G18 yang sangat busuk tadi ya teman-teman ya. Aduh. Oke, langsung kita akan coba di sini menggacha ya. Langsung ini aku gacha di jam 12:30 ini teman-teman ya. Langsung let's go. Semoga bisa dapat diskon di atas berapa ya? 70 ya. 78 lah. Kasihlah 78 berapa gitu ya. Yuk, stop. Mas. Really, ini dapat 87 ini. Serius ini 87. Serius garisnya 87. Besanda sih ini. Enggak mungkin ya. Dapat 87 loh. Ini pertama kali sih aku dapat 87. 3% lagi 90 sih itu rekor ya. Tapi ya kita harus bersyukur teman-teman dapat diskon berapapun ya namanya Mister Shop ya. Langsung kita akan borong crate evoganya tentu saja ya karena di sini cuma dikasih 40. Cukup pelit tapi ya nggak apa-apa lah ya namanya juga Mister Shop. Oke, kita borong apa lagi? Kita borong semuanya aja lah ya. Oke, nggak perlu pusing-pusing, kita akan borong semuanya. Isinya kita akan habiskan semuanya. Kita orangnya rakus. Oke, ini hyperbook apa ini ya? Kita beli lah ya, beli. Oke, semuanya beli berapa crate ini? 20 ya, bisa ini. Kita akan upgrade aku yang belum itu runestone kalau nggak salah ya. Runestone itu butuh cukup banyak sih. Nah, kita akan borong semuanya. Nanti kita akan buka crate-nya. Apalagi nih teman-teman yang kita wajib borong nih. Ini udah semua ya. Kita beli crate-crate ini kah? Crate kayak crate ini ya, Exegot, bundle Exegot gini kah? Atau ini, baju kotak-kotak ini aku belum punya sih. Beli ini kah? Beli ini kah? Atau beli ini dulu? Bundle dulu lah ya, bundle dulu. Kita beli bundle dulu. Nanti langsung kita beli yang lainnya. Takut diamondnya itu kurang ya. Oke, sudah done untuk si bundlenya. Sudah kita unlock ya. Cukup berat 130 diamond aja teman. Oke, cukup menarik ya. Di sini langsung kita borong untuk yang satunya. Ini max lah ya, 50 ya. 50 tiket inkubator. Langsung kita gaskan aja. Dan di sini ada tiket Halloween yang pastinya sudah aku spill juga bundlenya seperti apa. Besok hari Minggu ya, bisa kalian gunakan. Ini ada hyperbook lagi ya, gaskan 40. Langsung let's go. Ini ada card name lagi ya. Mantap sikat. Jadi dapat 2 ya. Untuk room card itu nggak perlu lah ya. Oke, kita akan beli crate-crate ini teman-teman. Yang pertama kita akan beli crate kelinci ya, karena di sini aku belum punya untuk satu set bundle. Semoga ini hoki ya teman-teman ya, karena di sini dikasih diskon besar. Langsung hoki, lihat ya. Mantap, dapat celananya, aku belum punya ya. Mantap banget. Oke, apalagi nih? Really? Satu set kah?
Mantap, aku lagi debuff kah ini hokinya teman-teman. Waduh, ini udah dapat satu set ya. Aku udah punya kepala sama sepatunya. Ini kita borong gak sih? Kalau ini memang aku hoki hari ini, kita harus borong semua sih. Kita akan borong semuanya. Ini bundle apa ini? Burung apa ini? Kita borong lah ya. Kita beli mumpung hoki. Apakah ini kalau selamat lagi berarti emang bener debuff? Gila sih baju. Apalagi nih? Celana kah? Topeng. Apalagi nih? Celana kah? Gila sih, dapat satu set. Gila sih. Ini kalau dapat lagi berarti fix hari ini aku hoki. Ini kalau kita dapat baju berarti fix hoki, hoki menghoki 89%, teman-teman ya. Really? What? Gila, ini hokiku lagi debuff kah atau ini hoki setahun kepake nih? Kurang tahu juga sih, teman-teman ya. Nah, kita akan beli ini sekalian lah ya. Karena ini lagi hari baik, ini seperti lagi hari baik hari Jumat ya. Kita borong ya MP5 Nutcracker pemecah biji. Nah, ini kan artinya pemecah biji Nutcracker ya. Bijinya siapa nih dipecah? Aduh. Oke, ini cukup bagus sih. Ya kalau kalian belum punya skin MP5 bisa dibeli lah ya. Oke, woi, bandelnya malah kelupaan ya. Kita beli dulu lah ya. Bandel ceweknya teman-teman ya, karena ini bagus banget topinya ya kan. Topinya bagus, celananya juga cuma repaint ya. Celana repaint dari yang model dulu tuh udah pernah ada. Celana jeans itu ya. Oke, kita akan beli baju kotak-kotak. Ya, kita beli terus kita beli crate lagi, semoga terbukti hoki ini aku udah punya sih. Yang mana ya? Oh, ini belum. Kita beli ini, kita borong 15 crate ya. 15 crate kalau sudah dapat full set baju berarti memang betul hoki banget hari ini, teman-teman. Dapat sepatu. Terus dapat apa nih? Kira-kira dapat baju, celana atau rambut ya atau semuanya ya? Celana. Oke, sudah dapat 2, teman-teman. Baju kah? Oh, rambut. Oke, bajunya nggak dapat. Dapat dong. Dapat satu set full 15 crate. Ini nggak percaya sih aku ini. Ini mimpi kah? Mimpi kah? Oke, kita beli yang ini, teman-teman. Kalau ini terbukti dapat semuanya, berarti ini mimpi sih. Ini harus aku ini si tepok palaku sih ini. Dapat rambut. Oke. Dapat masker. Ini aku nggak percaya sih. Ini antara percaya nggak percaya sih ini dapat celana loh. Satu set loh, bayangkan loh. Apa ya, ada apa ini? Kalau beli ini aku dapat bundle ini fix sih, ini fix debuff sih. Dapatkah? Oh enggak, kalau ini susah, emang susah itu bentuknya, emang koin ya teman-teman. Dan koinnya ditukar di mana aku nggak ngerti ya. Nah, ini bundle Exegot, ini bundle impianku dari dulu. Ini kalau dapat sih fix hoki sih. Apakah ditakdirkan jadi orang paling hoki hari ini aku ya? Dapat loh. Semuanya kah? Fix aku sudah lengkap ini tuh, karena aku udah punya celana dan juga topinya, teman. Please lah ya, ini hoki kenapa ya kok? Pertanda buruk kah atau pertanda baik ini? Ini udah resmi kita borong semua, teman-teman ya. Jadi ya nggak perlu kita beli lagi kan, tiketnya juga nggak guna. Oke, kita sudah menamatkan resmi ya Mystery Shop dengan kehokian, tingkat kehokian 100% ya. Bisa dibilang 100% sih. Ya nggak 100, mungkin 99,99% hoki lah ya. Nah, hokinya apakah nular di sini? Kita akan buka ya, teman-teman ya. Ini box ini kita akan buka separuh dulu seperti biasanya. Jurusnya adalah buka separuh dulu. Aku pilih apa ya? Runstone kan yang ini kan. Nah, ini dapatnya kalau dikali 4 itu harusnya 80 ya. Kalau lebih dari 80 itu termasuk super duper hoki ya. Hoki termasuk hoki ya. Jadi kita akan buka 20 crate ini kira-kira dapat berapa? 87 enggak tuh? Hoki. Oke, masih sisa 20. Kita buka lagi. Mana tadi? Loh, malah hilang. Oh, ini dia. Oke, 20 langsung semuanya. Runstone 20 kali 4 80 100. Kalian bisa lihat ya. Memang ini hari ini hari Jumat spesial nih seperti ini, teman-teman ya. Hari kehokian Mas Majong ya. Oke, langsung kita cari mana dari bandelnya tadi. Yang tadi loh, Evo. Wah, ini dia Evo. Sayangnya tuh cuma dikasih 40 ya. Yang kemarin itu biasanya 60 grade, ini sekarang 40 ya. Bayangkan dapat 98. Ayo, 80. Hoki sih, fix hoki sih, fix hoki ya, no debat, hoki teman-teman ya, nggak perlu kalian debat, ini fix hoki masing-masing ya, jadi nggak perlu kalian debat-debat ya, ini hoki ya. Hoki, ada kayak lebih hoki dari masing-masing ya, ini dapat 200, hampir 200 universal token Evogen ya kan. Nah, sekarang kita akan buka, kurang 2 sih aku ya di sini ya, hampir tamat, kurang 2, dan sudah bisa dibuka nggak tuh. Dapat emotnya teman-teman, dan pastinya nanti dapat glow wall itu gratis, tis-tis ya glow wallnya. Jadi resmi tamat ya, dapat emot hyperbook juga ya.
Mantap betul. Oke, ini semuanya by the way, ini aku beli dari Mystery Shop semua ya untuk Runestone ya. Nggak dibeli dari harga normal. Pasti aku beli itu dari diskon ya, teman-teman ya. Oke, kita buka yang ini gratis auto tamat ya. Runestone Hyperbook setelah 2 tahun berapa ini? Akhirnya tamat juga, teman-teman. Oke, alhamdulillah bisa menamatkan semuanya Hyperbook secara lengkap ya. Mantap sih. Hoki, kalau orang hoki tuh excited banget loh. Nah untuk Evogan, karena ya cuma dikasih 40, ini kita nggak bisa ngapa-ngapain teman-teman. Jadi aku yakin kalian juga pasti mengeluh ya teman-teman. Kenapa sekarang crate-nya itu dijadiin satu? Nah ini memang salah satu apa ya teman-teman ya, marketing ya. Jadi biar kalian itu nggak bisa terlalu spending banyak-banyak di Mystery Shop untuk beli Evo crate ya. Kalau yang dulu kan setiap crate itu kalau nggak salah 20 dan itu ada 3 SMG, AR dan juga shotgun ya. Jadi itu dipisah-pisah. Jadi kalian bisa beli lebih banyak. Tapi kalau sekarang kan digabung jadi satu dan cuma dikasih 40 crate doang. Jadi ya seperti itulah ya. Kalian harus sabar nunggu lagi Mystery Shop berikutnya. Mungkin ya di bulan Januari atau Desember pas event Naruto itu dimulai, oke? Okay? Nah, tampilan untuk bandelnya seperti ini. Kalau di in game seperti ini memang tidak ada efek saat ngekill, looting, medkitan ataupun yang lainnya. Jadi ya kalian harus terima ini memang bandel sangat simple. Bandel Mystery Shop ya pastinya nggak ada efek-efeknya lah ya. Dan untuk yang cewek juga sama, teman-teman. Tidak ada efek sama sekali, cuma bandel simple aja. Buat kalian yang seneng bundle simple, ini wajib dibeli sih. Terutama buat kalian yang ya memang gak suka efek terlalu bling-bling, bisa dipertimbangkan untuk dibeli. Karena topinya juga bagus, celananya juga bagus, jaketnya juga bagus. Aku Mas Mazing, sampai jumpa di konten borong-borong berikutnya. Kalau kita punya rezeki lebih, nanti kita akan live streaming bagi-bagi diamond lagi buat borong-borong Mystery Shop buat kalian, oke? Selamat memborong Mystery Shop. Semoga dapat diskon besar sebesar gaban. Bye.